Ibu yang berbahagia, untuk acara selanjutnya adalah pembacaan kemah wahyu ilahi yang akan dikumandangkan oleh beliau Al-Ustadz Ubadillah. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jannatin arduha as-samawatu wal-ardu iddat lil-muttaqin. الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الغيظ والعافين عن الناس. والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم في أرض
ثم من ربهم وجنات ونعم أجر العاملين ونعم أجر العاملين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajmain. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Muhammad Jabir Huda Al-Mansur dari Kebumen beserta kru-nya. Yang saya hormati Bapak-bapak keamanan dari kepolisian. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Jebet Selatan beserta staf. Yang saya hormati para kiai, ulama, sepuh-sepuh dan bini sepuh Dusun Silanjar dan hadirin semua yang berbahagia. Saya berdiri di sini atas nama mewakili Bapak Tarono sekeluarga bahwa beliau pada malam ini menyelenggarakan acara pengajian umum dalam rangka tasakuran pernikahan putranipun Hedro Saputro dengan Tri Utari yang insya Allah besok akad nikahnya akan dilaksanakan di Purbalingga. Oleh karena itu beliau Bapak Tarono mengharapkan yang pertama mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panjenengan semua yang telah sudi merelakan waktunya menghadiri acara ini. Itu semua karena nikmat dari Allah, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat wal afiat. Ya, sehat sing wal afiat.